Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kami Laga Garam. Kali ini saya akan membawa tutorial bagaimana cara masak buncis ala Sichuan. Adapun bahan-bahannya, mari kita simak semuanya apa aja. Yang jelas ini ada buncis. Kurang lebih ini 300 gram. Terus ini ada daging sapi yang sudah saya cincang. Kurang lebih 75 gram. Ada daun bawang, juga saya potong. Cabai. Terus ada bawang putih cincang. Ada bawang merah cincang. Masing-masing 7 biji ini. Lanjut, bagaimana cara memasaknya? Langsung kita simak ke dapur. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dulu kepada semua teman-teman yang sudah dukung channel saya atau yang sudah subscribe, like, komennya. Yang baru menemukan, saya mohon untuk subscribe dan tinggalkan jejak. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Let's go. Oke, pertama panaskan kuali. Masukkan minyak. Kita goreng buncis, jangan terlalu matang, setengah matang saja. Buncis kalau sudah kelihatan agak kehijau banget, angkat. Oke, kita angkat. Sapi dulu masuk. Lanjut, kondimen masuk semua. Kecilkan api. Saus tiram 2 sendok teh, saus tomat 2 sendok teh, saus sambal 2 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, chicken powder 1 sendok teh, garam setengah, vegin 1 sendok teh. Kita aduk jadi satu. Manis 2 sendok makan. Setelah kita masukkan buncis, kita aduk sampai rata. Kita tes. Sudah enak. Oke, buncis siap hidangkan. Oke, ini tadi lihat dengan cara masak buncis ala chef Laga Garam atau buncis ala Sichuan. Dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.